Oke, ketemu lagi dengan saya Areh Mojeli bersama saya Arif Mojeli dan Edida ya. Siapa saya dan siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya. Lari. Itu operator baru, biasa. Operatornya salah. Ya, enggak apa-apa. Nah, gitu kita maklumin ya, Ntar potong gaji. Oke, sebelum kita main sulap, kita main kuis dulu. Kembali. Sebelum kita main kuis, kita main sulap dulu ya. Kita main sulap. Sulap apa ya? Ini loh, Pak. Oh. Splitter. Ya gampang-gampang aja, Pak. Aku punya selembar kain, Pak. Ini bekas sisa kemarin tak bikin sapu tangan, Pak. Ini bisa buat main sulap enggak, Pak? Biasanya kalau tukang sulap-sulap itu pakai kain merah kayak gini loh, Pak. Ini mah udah sering biasa ini mah. Sering. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Hah? Ini gitu ya? Ini. Wah, operatornya ini minta dipecat ini. Oke? Ayo sulapnya, Pak. Kosong. Perhatikan. Kita masukin sini. Seperti ini. Kosong. Oh, masih kelihatan kan? Iya. Set. Kosong. 1, 2, 3. Keren, Pak. Apaan ini, Pak? Oh, sakit, Pak. Lah, diam. Bahaya ini. Kayak gitu. Mau tahu caranya? Silakan follow Instagramnya Arif Manzeli dan DM di situ. Oke. Okay. Kalau mau tahu caranya. Oke. Okay? Saya enggak mau bongkar. jangan. Kita biarpun masih punya attitude. Etika kita masih dijaga. Nah, jadi walaupun kita suka bongkar sulap juga, tapi kita masih punya attitude, enggak kayak kayak yang ini. Enggak usah digitu-gituin. Yang ini enggak mau. Jangan. Resiko. Nah, okay. Sekarang sulapnya udah selesai dan kita lanjut di gamenya Tetes Cak Lontong. Soto Makassar. Suweger, Pak. Ger. Suweger soto nih. Soto apa coto? Kalau coto Makassar. Kalau soto Boyolali. Solo nih. Terserah. Yo, ada kata bantu kompak kayak kita ya, Pak. Yang nggak pernah kompak. Kayak kita nggak pernah kompak. di saat pagi hari ayam jantan biasanya berkokok. Kukuruyuk. Nggak mungkin begitu ya. Maksudnya. Ayam kan jantan kan kukuruyuk. Kalau berkokok itu yang betina, Pak. Yang dulu pernah nih jadi lauk kalau pagi hari biasanya. Itu di TikTok. Di TikTok ya? Iya. Ini di Arif Munzeli di YouTube ini. Oke. Bantuan. Kokok normalnya. Coba terus berkokok, siapa tahu benar. Salah. Berarti kan diketawain. Satu lagi. Iya, astagfirullah. Bersorak masa berusus berkuku ber kita pindah aja, Pak. nyerah kita langsung di pertanyaan berikutnya. Oke. Anak yang lahir paling terakhir pasti bontot. Itu kok R loh, Pak, kedua. Brojol. Ya udah brojol berarti. Apa? Brojol. Brojol dia ya. Mau yang lahir anak pertama, kedua atau ketiga tetap aja prosesnya anak lahir pasti brojol dari ibunya. Harusnya komen gitu, nggak tahu loh. Operator, makanya kita bikin des sendiri lah ntar. Di saat ijab kabul, harus ada penghulu dan saksi normalnya. Harus ada penghulu dan pengantinnya. Dan calon, nggak ada L.
harus data. Berarti ada saksi normalnya ya. Normalnya saksi. Kita bantuan enggak nih? Bantuan satu. Yakin. Harus ada yakin. Yang yakin. Yakin. Semuanya harus yakin. Yang penting yakin berarti. Iya, ngerayakin ora dadi. Ya wis, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Yang dipasang di atas rumah, genteng. Ya, tapi lampu juga. Lonceng. Kan lonceng. Orang C, orang ini ada C. L-nya enggak ada. Yang dipasang di atas rumah. 1 2 3 4 5 6 7 7 kotak, huruf ketiga N. Ya kan genteng, iya genteng itu normal. Lontong. Ya. Enggak ada L, co. Genteng, genteng normal ya. Coba tulis aja genteng. Salah. Gentong. Berarti bukan genteng. Gentong nah, mungkin. Kalau gentong bisa tampungan air itu loh. Salah. Tapi masih salah juga. Centong. Emang centong di atas rumah. Mungkin centongku. Hah? Tong. Salah. Tuh kan? Menteng berarti. Menteng. Bukan juga. Kok susah Pak lama-lama? Ya, kataku. Mencong. Nah, kok ketawa sih orang bener kok. Mencong. Nah, gitu dong. Genteng dipasang mencong biar air hujannya tuh. Oh, maksudnya miring gini loh, Pak. Menceng, Pak. Mencong miring itu sebenarnya kalau menceng itu gini loh, Pak. Enggak simetris kayak gini. Menceng kalau mencong? Ya sama. Mencong itu bahasa miring. Jawanya dari menceng. Kalau miring seperti untuk Anda yang saat ini. Iya ya. Iya. Tukar kuat. Lanjut. Kakak okay. Bim-Bim adalah nama personil di slang. Normalnya. Kakak Bim-Bim adalah nama personil di slang normalnya. Personil di. Oh. Berarti sih. Bantuan. Oh, Kakak Bim-Bim adalah nama personil di diulang. Ulang. Kan bener kan cerdas Pak pinter aku tuh kadang kakak bim-bim kan ulang-ulang kan oke sip lanjut sini dulu Pak oke. Buah yang ada di pohon warnanya ada yang hijau merah hitam dan rasanya manis itu namanya ada buah hitam hijau merah hitam dan rasanya manis namanya itu warnanya berwarna. Bantuan nih. Bantuan satu. T. Tumbuh. Iya, dari merah ke hijau, dari hijau ke merah. Buah yang ada di pohon itu berarti buahnya udah tumbuh. Kalau belum pasti masih berupa bijian. Kita. Dilanjut. Masa operator kudu ndelok kode C. Singilmu. Ayo. Kita balik arah. Kalera. Hah? Karena jalannya ditutup, nggak, Pak. Enggak denger. Kita balik arah karena jalannya mati. Tutup. Buntu. Ini namanya buntu. Berarti tutup. Enggak ada ini, Pak. Enggak ada P. Rubuh. Enggak ada hanya. Tumbuh. Masa hanya enggak ada dul. Buntu kali. Nu tum bun buntu normalnya buntu normalnya. Tulis aja buntu dulu. Salah. Mati. Mati. Telat tadi. Kita balik nama karena jalannya balik nama. Emang motor. Kita balik arah karena jalannya bantuan muter itu Pak. Astagfirullah, gua udah mencet baru muter. Kalau muter kan pasti boleh arah Pak. Lah iya maksudnya ngapa harus bantuan dulu gitu loh. Iya, ya udah. Tulis aja muter pasti bener. Tuh kan?
kalau nggak muter ya kita bener kok di ledek toh, tepuk tangan apa tangan, tepuk tangan toh. Nah, kita nggak muter ya nggak gitu. Kalau nggak muter ya kita nggak ayo ayo kalau nggak muter ya kita nggak bisa balik arah dong. Oke, yang terakhir di saat pagi hari ayam jantan biasanya bersyukur ya. Oh iya. Bila Pak. Coba. Bersyukur. Tuhan. Ayam jantan berkokok itu artinya dia sedang bersyukur karena masih hidup. Nah kan? Nah, terima kasih. Kita udah melalui tantangan-tantangan yang agak-agak gimana gitu, Pak ya. Ibarat jalan itu berliku-liku, Pak. Berliku-liku. Jadi jalannya pintu, Pak. Muter juga pintu. Muter tadi. Tangan murah ngono, Cok. Telat. Oke, terima kasih untuk kalian yang selalu hadir di video saya. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen. Kalau emang video ini berguna untuk kalian, silahkan di-share. Nah, untuk kalian yang udah subscribe, jangan lupa, jangan ketinggalan tekan tombol loncengnya. Sekali aja seperti ini tekannya. Nah, gitu. Oh, ting-ting-ting. Sudah sekali aja ya, karena kalau kalian tekan sekali, kalian akan tahu video-video terbaru dari kita. Karena video terbaru dari kita isinya adalah apa aja. Dan kita akan upload setiap hari. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jadikan diri Anda semakin ajaib. Martin.